Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, guys? Semoga sehat selalu dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa, saya doakan semoga sukses buat channelnya. Guys, di kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan tutorial ya. Mungkin di antara sobat-sobat ada yang bosan atau yang tidak cocok dengan thumbnailnya. Di sini saya akan kasih tutorial bagaimana cara kita untuk mengganti thumbnail video kita ya. Tapi sebelum kita menggantinya, sobat semua harus sudah menyiapkan thumbnail yang untuk menggantinya ya. Nah, sebelum saya lanjut ke tutorialnya, tak bosan saya minta dukungan dari sobatku semua. Bagi yang baru mampir ke channel saya, mohon dukungan untuk di-share, di-like, di-komen, dan juga di-subscribe. Dan jangan lupa pijit tombol notifikasinya biar channel saya tambah berkembang. Dan saya semangat membuat konten-konten yang bermanfaat buat sobatku semua. Nah, sobat, kita lanjut ke tutorial. Kita langsung masuk ke YouTube lewat melalui aplikasi Google Chrome ya. Biasa saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Di sini kita ketikkan YouTube.com ya, lalu kita cari nah biasa di atas kita masuk dulu ke titik tiga ya, titik tiga yang di atas kita centang dulu situs desktop. Lalu kita masuk ke foto profil kita ya, yang di pojok kiri. Nah, di sini akan tampil tulisan yang Creator Studio ya, kita pijit. Nah, kalau nemu sobat tampilan seperti ini, kita di sini tinggal langsung ke bawah ya, ada tulisan lanjut ke studio. Sedikit loading ya sobat jaringan tadi. Nah, di sini kita tinggal masuk ke video kita ya. Logo video yang ini. Nah, di sini akan tampil semua video-video kita ya, biasa. Nah, kita tinggal pilih video mana yang mau diganti thumbnailnya. Kalau saya coba, memang saya sudah menyiapkan ya untuk tutorial. Saya mau coba mengganti yang ini ya. Kita pijit yang ini. Nah, di sini akan tampil seperti ini ya. Ada 4 kotak di bawah ya. Yang di bawah ada 4 kotak nih. Kita tinggal pilih yang gambar thumbnail kita. Kita perbesar ya. Nah, akan muncul titik 3 ya di sini. Nah, di sini tinggal ada bacaan ubah ya. Ada bacaan ubah, kita ubah. Nah, sobat semua tinggal pilih mana yang sudah siapkan. Tambahnya saya coba cari di jelajah karena memang saya sudah menyiapkan ya di situ. Kita coba cari ini. Nah, otomatis thumbnail saya sudah berubah ya. Nah, kita scroll ke atas, ada tulisan simpan. Tulisan simpan ya, kita tinggal simpan.
otomatis sudah tersimpan ya tabelnya. Kita tinggal keluar dari aplikasi Google Chrome. Nah, setelah tersimpan, kita lihat ya. Kita scroll lagi ke setelan video awal. Kita coba cek video yang tadi sudah diganti thumbnail ya. Nah, ini ya video yang tadi sudah diganti thumbnailnya. Otomatis sudah terpasang ya. Nah, itulah sobat tutorial singkat dari saya ya. Semoga bermanfaat buat sobatku semua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.